Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi di video kali ini VE Gaming ingin bahas event skin gratis lagi guys. Tapi event ini ada di event server luar, yaitu di server Filipina, yaitu MLBB Awards di sini guys ya. Nah, jadi ini adalah event website dan resmi dari Moonton ya. Jadi ketika kalian mengikuti event ini, teman-teman berkesempatan mendapatkan skin gratis guys ya. Nah, jadi kalau nggak salah di sini teman-teman bisa mendapatkan skin epic Lancelot yang ini guys, yang floral connect guys ya. Nah, jadi selain teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan skin epic Lancelot, di sini teman-teman juga berkesempatan mendapatkan skin Odette yang spesial ini guys, dan ada berbagai item menarik lainnya guys ya. Oke, kalau gitu kita akan bahas seperti apa ke eventnya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian install dulu VPN guys ya, yaitu teman-teman harus pakai Shuttle VPN. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi atau kalian bisa cari langsung di Play Store guys ya. Nah, kemudian untuk di regionnya teman-teman cari yang negara Filipina. Nah, setelah kalian pilih yang Filipina, kalian tinggal tekan connect ya. Nanti setelah terkonek, teman-teman tinggal klik link eventnya, ada di deskripsi juga atau di pin komen guys ya. Oke, setelah kalian masuk ke event websitenya, jangan lupa login guys. Jadi teman-teman tinggal klik login yang di sebelah kanan atas, pakai yang quick login aja guys ya, karena ini adalah event resmi Mobile Legends, jadi kita bisa pakai quick login di sini. Setelah terlogin, teman-teman tinggal langsung selesaikan aja questnya, dan gampang banget questnya guys ya. Jadi peraturannya adalah di mana setiap hari kita diberikan 20 kesempatan untuk melakukan voting di sini guys. Jadi di sini sudah ada nominasinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 9 nominasi: Streaming MVP, Pro Player, Meme Lord, TP Lord ya. Kemudian Mr. MLBB, Miss MLBB, Rising Star, MLBB Couple, dan MPL Match, dan Top Moment. Jadi masing-masing nominasi ini teman-teman bisa voting 3 kali hingga 20 kali ya. Oke, kita lihat hadiah-hadiahnya di sini guys ya. Jadi di 20 poin teman-teman bisa mendapatkan tiket kali 5, di 50 poin teman-teman bisa mendapatkan Magic Dust kali 10, kemudian di 100 poin teman-teman bisa mendapatkan skin Trial Card Pack ya, kemudian di 160 poin teman-teman berkesempatan mendapatkan Lancelot Floral Connect dan Odette yang spesial, serta ada Magic Dust kali 25. Jadi kalau hoki kalian bisa dapat skinnya, tapi kalau gak hoki kalian bisa dapat si Magic Dust-nya. Jadi ya gak apa-apa, kita coba aja kehokian kalian guys ya, walaupun memang agak susah kalau untuk event website ya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mendapatkan kupon untuk draw guys ya. Kalau kita lihat di bagian draw ini, nah jadi kupon ini bisa teman-teman pakai pada tanggal 19 September jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk hadiahnya cukup menarik juga. Teman-teman bisa mendapatkan skin Odette yang spesial permanen ya. Kemudian skin epic Lancelotnya permanen. Dan ini ada hadiah fisiknya guys, yaitu hoodie ya. Hoodie dan celana stun ya. Jadi kalau teman-teman hoki, teman-teman bisa mendapatkan salah satu dari skin tersebut. Tapi kalau teman-teman dapat hoodie atau yang stun set ini, yaitu termasuk tidak hoki sih. Karena nggak mungkin kalian dikirimin stun set ini ya ke alamat kalian, karena ini event dan hadiah fisiknya itu untuk player Filipina, jadi untuk mereka yang berdomisili di negara Filipina ya. Jadi kalau kalian dapat yang hoodie atau yang stun set ini ya udah abaikan aja guys ya. Sebenarnya kalau kalian ada di Filipina sih, kalau kalian menang kalian bisa kirim alamat ke mereka, nanti dikirimin ya untuk stun setnya. Tapi kalau kita di Indonesia kan nggak mungkin banget ya. Oke, kita akan coba voting guys ya, dari yang streaming MVP dulu. Kita coba cari-cari, kita voting yang ciwi-ciwi aja mungkin di sini ya. Ini ada Akoshi Dogi, player Mobile Legends dari season pertama ya, barengan VE Gaming saya kenal nih Akoshi Dogi guys ya. Kemudian kita coba voting yang ini juga ya. Kita langsung tekan vote aja. Setiap kita voting kita akan mendapatkan poin di sini guys ya. Jadi kalau nggak salah satu kali voting dapatnya satu poin. Oh ya, jika kalian bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan raffle tiket ini ya. Jadi untuk mendapatkan raffle tiket ini teman-teman tinggal voting aja. Jadi setiap kali kalian voting kalian akan mendapatkan kesempatan untuk draw di tanggal 19 nanti. Atau teman-teman bisa share ya. Teman-teman bisa share link kalian, link event ini ke teman kalian. Jadi setiap teman kalian yang ikut event ini, kalian juga akan berkesempatan mendapatkan tambahan tiket raffle ini ya, untuk melakukan draw di tanggal 19 nanti guys ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian Miss MLBB. Nah, ini nih Miss MLBB guys ya. Kesukaan kalian guys. Kita cari yang bening-bening dulu guys. Kita voting yang bening-bening. Wah, banyak yang bening-bening ternyata di Filipina guys. Mantap jiwa guys ya. Oke, 3 kali voting aja ya.
Jadi untuk kandidat, untuk nominasinya, satu nominasi bisa 3 kali voting dan bisa sampai 20 kali voting per harinya. Jadi kalau kita hitung, event ini mulainya tanggal 9 September ya. Event ini mulai dari tanggal 9 September sampai tanggal 19 September. Jadi kalau kalian rajin voting setiap hari guys ya, teman-teman akan mendapatkan sekitar 200 poin. Jadi bisa lah untuk mendapatkan salah satu dari skin Odette atau si Lancelot ini. Karena kita hanya membutuhkan 160 poin doang supaya bisa mendapatkan rewards tersebut. Jadi kalian harus setiap hari login ya. Dan jangan lupa selalu aktifkan VPN guys ya. Selalu aktifkan VPN sebelum kalian memulai event ini guys. Karena event ini hanya bisa diakses pakai VPN Filipina saja guys ya. Kita voting-voting dulu guys ya di sini ya. Kita voting-voting dulu sampai kesempatan kita habis. Oh ya, untuk kesempatan voting ini akan direset setiap jam 3 sore setiap harinya. Jadi teman-teman bisa melakukan voting sebelum jam 3 sore guys ya. Kalau udah lewat jam 3 sore berarti dihitung hari berikutnya. Teman-teman akan mendapatkan kesempatan voting lagi. Dan kesempatan yang sebelumnya langsung hangus guys ya. Nah, kita udah berapa kali voting ya? Di sini belum mencapai 20 poin ya. Kayaknya belum 20 kali voting. Kita coba yang Rising Star. Pokoknya VGaming votingnya yang ciwi-ciwi doang di sini guys. Ini udah selesai yang Rising Star. Kita coba yang MPL Match Day ya. Ini saya juga kurang ngerti ya kan, kita cuma voting-voting doang karena kita tidak mengikuti mereka gitu loh ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung mau voting siapa, teman-teman juga bisa lihat di leaderboard sih guys ya. Jadi teman-teman bisa ikuti yang di leaderboard aja juga boleh sih. Jadi mau siapapun menang itu gak ada ngaruhnya di sini guys ya. Jadi kalau kita lihat di streaming MVP itu ada Cozy Doggy yang terkenal memang di Filipina selain si Elgin ya. Elgin kan content creator, kalau Cozy Doggy itu kayak streamer atau pro player di sini guys ya. Kita lanjut voting lagi guys ya. Kita lanjut voting sampai 20 kali supaya kita bisa ngeklaim hadiah pertama kita yaitu tiket kali 5. Nah, kita udah bisa klaim guys. Tiket kali 5 di sini. Oke, kita sudah klaim hadiah tiket kali 5-nya. Dan mungkin akan kita lanjutin vote besoknya ya, karena di sini kesempatan voting kita sudah habis 20 kali. Dan ingat, untuk mendapatkan kesempatan tambahan, teman-teman bisa share di media sosial kalian ya. Mau di-share ke WhatsApp, Twitter, atau Facebook juga boleh di sini guys ya. Nah, setelah kalian share event ini, jangan lupa di-relog dulu guys ya. Jadi supaya nambah untuk jumlah votingnya di sini guys ya. Tadi saya udah share ke WhatsApp, kita bisa voting lagi di sini guys ya. Kita votingnya couple-couple. Couple-couple yang romantis. Kayaknya nominasinya lebih banyak sih dari event yang sebelumnya ya, yang di Malaysia itu ya. Kalau yang di Malaysia kalau nggak salah cuma 4 nominasi doang. Tapi yang di Filipina ini banyak banget guys, sampai ada 9 nominasi gitu loh. Mantap gak tuh ya. Oke, sekarang kita cek dulu mailbox kita untuk claim rewards-nya tadi guys ya. MLBB Awards Reward Event, dapat tiket kali 5. Jadi intinya setiap hari kalian harus melakukan voting supaya mendapatkan poin tersebut guys ya. Jadi kalian harus mengumpulkan 160 poin supaya bisa mendapatkan peti atau hadiah yang ada isinya skin Epic Lancelot ataupun special death. Tapi itu masih hoki-hokian guys ya, karena itu di sana ada magic dustnya kali 25 ya. Ya namanya hoki-hokian ya, gak salahnya kita coba dan gak ribet juga ya. Cuman butuh VPN doang, cuman butuh login setiap hari doang dan voting-voting doang. Tidak ada quest yang merepotkan gitu guys. Jadi gak ada salahnya sih kalau kita ikuti event ini guys ya. Oke, berikutnya kita intip dulu server Brazil guys. Jadi ini adalah akun server Brazil. Ternyata ada event yang menarik juga di sini guys ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan skinnya Fallen Guard ya. Ada Battle Buddha-nya Sun, Moto Drifter-nya Xborg kalau gak salah, Soju Commander, dan Slumber Party-nya Nana guys ya. Dan untuk mendapatkan skin ini juga gampang banget. Kita cuma butuh magic scroll aja kali 40. Nah, untuk mendapatkan magic scroll ya, kita tinggal selesaikan quest-questnya aja sih di sini. Tinggal login ya. Ini ada quest login, kemudian ini ada quest main ya. Jadi enak banget ya yang ada di server Brazil guys ya. Mungkin ada kalian yang akunnya nyangkut di server Brazil, ada event ini gak? Independence Day-nya Carnival of Brazil guys. Jadi kalian tidak bisa menggunakan VPN untuk mengikuti event ini guys ya, karena event ini hanya untuk akun Brazil guys ya. Kemudian selain Independence Day, di sini ada hero giveaway juga. Enak banget nih, player-player Brazil dimanjain sama Muntun guys ya. Kalau yang di hero giveaway, di sini kita bisa mendapatkan Kagura, Sylvana, Leslie, dan Ruby. Caranya juga gampang banget, kita tinggal kumpulkan Knight Piece di sini ya.
Dan untuk menukarkan hero-nya cuma butuh 40 Knight Piece. Waduh, enak banget, guys. Ya, mungkin sampai di sini aja dulu video dari VE Gaming. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di-share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.